Okey, sekarang nak share pasal thermal imager. So thermal imager ni biasa kita gunakan untuk tengok kontur lah suhu. Okey, contoh lah kita tengok kipas. So kipas yang berpusing tu. So bila kipas berpusing ni, dia berfungsi. Bila dia berfungsi, dia akan mengeluarkan tenaga haba. Termasuk dengan lampu juga. Okey, kalau kita tengok lampu, kita tengok sebenarnya dia mengeluarkan tenaga haba. So kita nak tengok consumption haba tu kat mana. Dan yang penting dalam building lah, kita nak tahu juga yang mana datang haba tersebut. So ini kita boleh gunakan, okay, thermal imager. So thermal imager ni, okay, memudahkan kita. Okay, so dalam solar benda ni sangat penting. Tengok kipas kat mana. So kalau kita nampak merah tu, memang betul itu motor dia. So motor dia nampak tu merah tu. Tu memang dia tengah consume heat kat situ. Okey, kita tengok sekarang ni dekat lampu pula. Tengok atas lampu. Okey, kita tengok lampu. Okey, nampak tak lampu tu? Lampu Kelimantan atas tu. Okey, so kita boleh tahu yang dianya adalah apa, consume heat juga. Okey, kita tengok dinding. Dinding pun kita nak tahu kat mana dinding. Okey, dinding kat mana? Nampak tu? Cermin. Cermin tu memang consume heat yang banyak. So rumah kita panas bukan apa, datang daripada cermin. Tengok dinding belah kiri. Okey, ya, dinding. Okey, kurang panas. So kita boleh tahu mana datangnya haba. So dalam application solar ni ataupun comfort monitoring ni sangat penting, alat-alat macam ni yang perlu kita ada. Okay, itu je nak share. So inilah thermal imager.